makan pagi hari ini kita sedang enjoy jalan-jalan pagi untuk selalu sehat, mengambil udara segar sehabis waktu subuh, yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua, bahwa di pagi hari udara sangatlah bersih dan juga sangat menyegarkan, terutama dilakukan di sekitar ladang-ladang pertanian yang tentunya ini sangat luar biasa menyejukkan dan menyegarkan nafas-nafas kita. Kali ini kita berada di sekitar 50 meter dari rumah saya. Kebetulan ini ada sebuah lahan tanaman jagung usia kira-kira baru sekitar 2 bulan, dan ini sudah terlihat akan ada buah jagungnya sudah membentuk puteran, dan beberapa minggu lagi tentunya bisa dipanen untuk dibakar. Paling enak di suasana pagi dan juga di suasana malam hari di saat dingin, kalau bakar jagung itu sangat enak sekali. Di samping itu, ini lahan juga ditanami dengan singkong, memanfaatkan sebelum jagung ini tua sudah mulai ditanam, dan nanti ketika jagung sudah panen maka singkong ini akan tumbuh dalam jangka waktu sekitar 8 bulan. Kalau jagung hanya sekitar 90 hari, kalau tanaman singkong itu sekitar 8, kalau maksimal itu adalah 1 tahun sebagai bahan tepung muka yang sedang digiatkan kembali di wilayah kawasan pertanian Banjarnegara. Oke, sampai di sini dulu. Saya menyapa kawan-kawan semua. Semoga sedang dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tentunya sukses selalu untuk segala aktivitasnya.